Video ini dibawa khas oleh Jabatan Perbendaharaan MDTM. Tanjung Malim. Sebuah pekan yang aman, damai dan sedang membangun menuju perbandaran. Perkara ini menyebabkan pekan ini tidak boleh lari dari permasalahan bajet. Dengan strategi yang teratur, MDTM mula mengorak langkah merancang bajet 2013 dan 2014 selaras dengan moto Bajet Sejahtera Memacu Transformasi Perkhidmatan MDTM. Terdapat tiga perkara yang menjadi fokus di dalam bajet kali ini. Yang pertama, anggaran hasil untuk tahun 2013 dan 2014. Yang kedua, anggaran perbelanjaan mengurus di bawah maksud tanggungan dan bekalan 2013 dan 2014. Dan yang ketiga, lebihan untuk tahun 2013 dan 2014. Dianggarkan pada tahun 2013, hasil cukai adalah sebanyak 8.659 juta, hasil bukan cukai sebanyak 7.429 juta dan terimaan bukan hasil sebanyak 2.2 juta yang mana jumlah keseluruhannya sebanyak 18.288 juta. Belanja yang dianggarkan pula adalah emolumen 6.991 juta, aset 1.653 juta, perkhidmatan dan bekalan 8.901 juta, pemberian dan kenaan bayaran 0.579 juta dan perbelanjaan-perbelanjaan lain 0.162 juta yang mana jumlahnya adalah sebanyak 18.286 juta. Untuk tahun 2014 pula, anggaran hasil bagi hasil cukai adalah sebanyak 8.912 juta, hasil bukan cukai sebanyak 7.429 juta dan terimaan bukan hasil 2.2 juta yang mana keseluruhannya berjumlah 18.541 juta. Anggaran belanja tahun 2014 pula adalah emolumen 7.338 juta, aset 1.594 juta, perkhidmatan dan bekalan 8.902 juta, pemberian dan kenaan bayaran 0.481 juta dan perbelanjaan-perbelanjaan lain 0.162 juta yang mana kesemua ini berjumlah 18.477 juta. Di sini dapat kita lihat kenaikan perbandingan hasil dalam masa 1 tahun sebanyak 1% atau sebanyak 0.253 juta manakala belanja juga turut naik sebanyak 1% ataupun sebanyak 0.189 juta. Kesemua anggaran hasil dan belanja tadi akan mewujudkan lebihan bagi tahun 2013 sebanyak RM2,895 dan pada tahun berikutnya sebanyak RM64,147.75. Namun, semua ini tidak akan tercapai tanpa strategi yang teratur. Oleh sebab itu, MDTM telah merancang 4 jenis strategi iaitu yang pertama meningkatkan hasil, yang kedua mentransformasi perkhidmatan, yang ketiga menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam dan yang terakhir memantapkan pembangunan modal insan. Bagi meningkatkan lagi hasil yang diterima, para pembayar cukai diberi kemudahan membuat bayaran di kaunter pejabat MDTM, pejabat PBT seluruh Perak ataupun di cawangan-cawangan MDTM. Selain itu, pembayaran di kaunter bank juga boleh dilakukan seperti di Bank Islam, Bank Rakyat dan BSN. Wang tunai, cek dan kad kredit boleh digunakan sebagai medium pembayaran. MDTM juga turut menawarkan pembayaran secara atas talian melalui bank-bank yang terpilih seperti Maybank 2U, CIMB Clicks, iRakyat, PBE Bank,
Standard Chartered dan Hong Leong Bank. Di dalam mentransformasi perkhidmatan, MDTM telah memperuntukkan bajet bagi pengurusan kutipan sampah di Tanjung Malik. Ini kerana kami percaya perkhidmatan yang cekap melambangkan pengurusan yang cemerlang. Dan pengurusan yang cemerlang melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Kerja-kerja pengindahan juga dititik beratkan yang mana unit landscape akan melakukan kerja-kerja pengindahan dan penyelenggaraan dan kesemua ini diberikan peruntukan sebanyak RM150,000. Selain itu, untuk keselamatan, MDTM merancang untuk melakukan pemasangan CCTV yang mana peruntukannya adalah sebanyak RM50,000. Sejujurnya, MDTM sentiasa ingin bersama dan dekat dengan rakyat. Disebabkan itu, MDTM tidak pernah lupa untuk mendekati masyarakat yang pelbagai. Dan Local Agenda 21 lah yang dijadikan medium perantara. Sejumlah RM30,000 diperuntukkan untuk program ini. Strategi ketiga, menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam. MDTM sedang merancang beberapa projek seperti tempat parkir bertingkat bernilai RM5 juta dan juga terowong menghubungkan Pekan Tanjung Malim bernilai RM5 hingga RM7 juta. Di dalam menyelenggara jalan raya, segala bentuk peruntukan akan diambil daripada MARIS dan sukacita dimaklumkan, peruntukan MARIS akan meningkat dari RM4 juta pada 2012 ke RM6 juta pada 2013. MDTM selalu mengambil berat berkenaan hal ehwal kaki tangannya yang ramai dan berpotensi. Justeru itu, derma siswa dirancang bagi kaki tangan yang menyambung pengajian separuh masa. RM1,000 akan diberikan pada yang meneruskan pengajian melalui sijil, RM2,000 untuk diploma, RM3,000 untuk ijazah dan RM5,000 untuk master atau PhD. Selain itu, RM40,000 turut diperuntukkan bagi menaik taraf beberapa perkara iaitu amanah 5S, penarafan 5 bintang, projek inovasi, pensijilan MS ISO dan juga indeks accountability. Diharapkan dengan strategi yang telah dirancang ini mampu membawa Tanjung Malim menuju perbandaran. MDTM maju dan jaya.